melakukan upaya penyekatan. Penyekatan berupa melakukan razia, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan, terhadap orang, yang kita tetap mencegah warga Sukabumi untuk tidak ikut dalam melakukan aksi di Jakarta. Alhamdulillah, kemarin kita telah mengembalikan sekitar hampir 200 orang warga Sukabumi yang akan ke Jakarta. Hari ini belum didapatkan warga Sukabumi yang Jakarta, tapi kita mendapatkan hasil razia adalah warga yang dari arah Jakarta ke Sukabumi. Yaitu pertama kita mendapatkan seseorang atas nama BD, 41 tahun, membawa bong dalam keadaan fly menggunakan sabu. Dan didapatkan juga padanya bekas penggunaan sabu tersebut. Sekarang masih pendalaman apakah yang bersangkutan kemarin ikut aksi Jakarta atau tidak. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah ketapel dari masyarakat yang kita razia dari arah Jakarta ke Sukabumi. Kita masih mendalami ke yang bersangkutan apakah ikut aksi atau tidak. Jadi hanya dua orang yang kita amankan yang kita curigai.